Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, pagi hari Ahad tanggal 13 Oktober 2024 berada di simpang Pangkalan TNI Angkatan Udara. Sebelah kiri ini adalah pintu masuk Pangkalan TNI Wirya Ninata. Kali ini akan mengabarkan suasana terkini di simpang Lanud, simpang Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirya Ninata, yang nampak di sebelah kanan, sebelah depan. Nah, sebelah depan ini sedang ada pengerjaan penyelesaian jembatan yang dari dulu jembatan baru berfungsi sebelah, dan ini nampaknya sudah hadir beberapa girder atau apa untuk menyambung jembatan sebelahnya lagi, sehingga kalau jembatan ini selesai maka selesailah 100% jalan lingkar kota Tasikmalaya, atau ini kalau ke seberang atau ke sebelah utara simpang Lanud ini sering disebut dengan jalan lingkar utara. Nah, nampak di depan kren sedang bekerja untuk mengalihkan benda-benda berat mungkin. Kita lihat ke sebelah depan Baraya, yuk kita mendekat, kita berputar dari depan ke arah kanan. Yuk Baraya. Nah, ini telah berpindah ke jalan yang bertepatan dengan jembatan, penyelesaian jembatan. Nah, ini nampak banyak orang yang sedang melihat suasana pengerjaan jembatan. Kita coba bergerak maju ke depan yuk Baraya. Ini nampak sebelah kiri lihat. Nah, ini jembatan yang akan disambung. Kita akan coba ke puncak jembatan Lanud yang melintang di atas rel dulu Baraya, kita coba nanti putar arah. Nah, ini di puncak jembatan Lanud. Nah, sekarang kita ke arah simpang Lanud. Dari atas jembatan Lanud kelihatan nampak proyek sedang berjalan, nampak sibuk. Mungkin akan ada penyambungan jembatan. Beberapa alat berat telah siap. Coba mendekat Baraya. Jadi meskipun hari libur, hari Minggu sekarang tanggal 13 Oktober 2024, namun proyek tidak mengenal libur. Nampaknya ada keseriusan ingin segera menyelesaikan jalan lingkar utara ini yang hanya tinggal ini. Jembatan tinggal sebelah lagi menuju ke arah utara ya. Ini beberapa kren telah siap.
Nah, ini suasana pagi di Simpang Lanut. Kalau nggak salah di pangkalan, di landasan pangkalan TNI AU pun kalau minggu itu dibuka untuk umum. Untuk umum itu ada sejenis apa ya, pasar rakyat tuh gimana, ada kegiatan. Lagian sekarang kan hari ulang tahun kota Tasikmalaya ya, sering dikenal dengan TOF, Tasik Oktober Festival. Nah, ini ada truk datang. Oh, mau berputar ya, melambung dulu. Nah, ini. Nampaknya ini kendaraan kren yang akan bergerak maju, mau dipindah mungkin. Kita lihat mau ke mana pindahnya ya. Mungkin ke arah kiri, ke arah sini untuk menarik ini nih, beton besar atau girder apa namanya. Nah, ini bergerak. Betul, akan dipindah ke sebelah kiri sana ya. Dan jalan ditutup sebentar. Pun yang di sebelah depan tuh lagi disiapkan juga. Ini jembatan mungkin sepanjang ada 80 meter kurang lebih ya. Nampak sedikit kemacetan, agak kesimpang siuran lalu lintas ya. Sudah dibuka namun di sini tersendat. Oh, ini bergeser, bergerak ke sini. Kendaraan yang tadi kren dipindah ke kiri tuh ke sana. Dan ini kendaraan yang akan mungkin sebagai alat, entah gimana, nggak tahu ya penataannya. Nah, ini digeser ke bibir jembatan lah istilahnya, bibir jembatan. Bergerak mundur. Putar kali dulu ya. Tampak diangkat dulu ke atas, diarahkan. Dan terjadi penumpukan kendaraan. Nah, kurang mundur.
mundur. Nampak riuh suasananya, Pak Raya. Lagi setting alat berat untuk menyambungkan entah berapa biji itu. Girder itu apa, Naya, ya? Sebagai tulangan utama daripada jembatan. Diurai lagi ini lalu lintas. Luar biasa ya, barusan mungkin ada 5 atau 10 menit tersendat dari penumpukan ini. Baraya, untuk sementara jalan-jalan kita di Simpang Lanut melihat suasana penyambungan jembatan yang berada di Simpang Lanut Pangkalan TNI AU Wiryadinata. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa. Sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.